kabarnya? Sehat. Jadi ngapain nih hari ini di kantor Google? Kita diundang hari ini di kantor Google. Sendiri aja, nggak sama yang lain? Nggak sama yang lain kok, gue lagi mau nanya mereka bukan. Pantry sebelah mana? Ah, sama. Makasih Pak. Yang lain udah pada duluan, gue telat. Aduh, selamat makanan, terima kasih. Bang, lagi sibuk apa sih sekarang? Rekaman, masih. Seperti biasa. Ya, nggak habis-habis itu. Terakhir kali main hoki emang kapan? Terakhir kali main hoki? Gue mau minum dulu. Terakhir kali main hoki, udah lama banget. Mungkin ada 3 bulan yang lalu. Kita bisnis mau ke mana? Pasti tunggu ini. Nggak tahu di mana. Ini udah selesai belum? Dikit lagi nih. Udah selesai coba. Yang pantangan dulu. Guys, barang yang selalu kalian bawa tuh apa aja sih kalau kemana-mana? Handphone? Jam-jam. Makanya namanya pandrum mungkin karena berwarna ini. Ini pandrumnya kita nih. Ini tuh gimana aja bebas. Bebas. Nah, di Google mah bebas. Naruhin dulu. Google dia loh. Nah, ini yang paling cepat kalau nge-browse. Chrome. Jadi apa yang fun di sini biasanya selain game? Nah, berhubungan dengan lo ada di fanbooknya kita, gua pengen tantang lo nih. Oke. Gua punya. Kira-kira kan kalau di Google kan orangnya kreatif tuh. Nah, bro ini gua pengen tes kreativitas kalian nih melawan teknologi. Nah, ini ada karet, lo bisa buat apa? Terserah. Lo bisa buat apa dari sini? Biasanya cewek loh yang malah. Apa gini? Oh iya. Saya bisa. Apa nih? Si wah masuk mana? Jago nih. Masa kecil. Permainan masa kecil. Iya makanya ini melawan teknologi bukan. Diundang ke Google tapi mainannya karet. Saya mau coba buat ayunan, ya kan? Mau jadi kuburan ya? Gua kuburan lilit. Apaan ya coba bisa? Dulu sering lihat tapi kakaknya coba. Sebabnya kita butuh ini. Kata lu udah baik, gue bisa. Lukman semuanya udah. Jago. Ngeri. Memang kalau yang apa? Yang lahirnya di bawah tahun 2000-an kesana lagi, 90-an lagi, jago main karet. Kalau saya nggak terlalu bisa. Ini aja saya nggak tahu mau ngapain lihat. Saya bisa muntun. Muntun. Udah Lukmannya perwakilan kita udah. Oke. Yuk. Ke next room yuk. Ini fun room tempatnya kita ngobrol-ngobrol, main-main. Kalau pingpong gua bisa. Kita ada mother's room. Gua nggak punya akses di sini. Ini buat ibunya siapa? Bukan ya? Ada net room. Ini net room tempat tidur. Boleh ya? Bu. Wow. Bu. Jadi kalau capek lembur di sini. Terus yang lembur ya? Kayaknya mesti ada di kantor musikan satu. Ini masak seru, tapi lagi ada orang yang masak di dalam gitu. Kita next ya. Oh iya. Pantesan seger ini tampaknya kantornya kayak begini ada itu ada ini. Lagi ekspos. Nah, di sini itu tempat ruang kerjanya kita. Kemudian kita kayak kartu gitu. Ini ruang kerja. Ini buat kayak meeting. Iya, meeting besar. Oke, so guys, barang apa sih yang selalu kalian bawa kemana-mana? Handphone. Saya bawa tas, tapi lagi dititipin sekarang. Saya biasanya bawa kamera, cuman karena nggak mungkin foto-foto di sini karena terlalu sibuk, jadi tidak dibawa kameranya. Kalau lagu apa nih yang terakhir kali kalian dengar sebelum kesini? Lagu yang terakhir didengar sebelum kesini lagu sendiri. Kalau ditanya apa judulnya pasti nggak boleh disebutin dulu. Betul. Ya, lagu untuk next album. Saya belum dengar lagu dari tadi. Belum sempat. Dia dengarnya duduk terus. Kalau tokoh idola kalian siapa? Dengar apa? Tokoh idola. Tokoh idola? Kartun? Spiderman. Sama Spiderman. Bulog. Ngomong-ngomong ininya bagus. Dari atas belum. Enggak ada kali fit. Ada. Kalau orang fit ada orang lagi. Ya, sini. Ini ruang masak ruang belakang. Ini kamarnya Lukman. Ini kamarnya David. Ini kamarnya Ugi, ini Reza, ini Rita, ini kalau dibuka kosong berarti orang udah nggak ada. Kasih bocoran dong, kapan nih album kalian bakal keluar? Kenapa? Kasih bocoran album kalian kapan keluar? Album kapan keluar? Apa namanya? Tahun ini yang pasti tahun ini, entah bulannya belum tahu. Ya, secepatnya. Ya. Jangan lagi. So bye. Bye.